positifnya dicek urin adalah THC. THC itu tetrahydrokannabinol itu kalau di bahasa awamnya ganja. Ya. Kemudian dari barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik itu juga sudah keluar hasil uji laboratorium forensiknya itu juga positif THC. Jadi dari penyidik sudah menemukan kesesuaian, ya. Jadi hasil cek kesehatannya, dari cek urinnya dengan pengecekan barang buktinya bersesuaian. Jadi kasusnya memang ganja. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.